Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng pemberitahuannya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya. Football Lovers, Football News Live 5 Februari 2021 kembali hadir dengan sejumlah berita pilihan dari prediksi pertandingan sampai rumor bursa transfer terkini. Sebelum dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar selalu update tentang berita sepak bola terkini. Kontrak Lionel Messi yang tersebar di media begitu menggemparkan pekan ini. Barcelona siap menuntut tambah El Mundo, salah satu media terkemuka di Spanyol jalur hukum. Terlebih lagi di dalam kontrak tersebut berisi total pendapatan Messi dari 2017 sampai 2022 dengan nilai 555 juta euro. Kontrak sumber fantastis itu bahkan ada kontrak terbesar yang diterima oleh seorang atlet olahraga profesional. Barcelona merasa bahwa pemecahan kontrak tersebut telah mencemarkan nama baik Messi. Barcelona yang dikabarkan punya utang sebesar 1,2 miliar euro nampak keberatan untuk memperbarui kontrak Messi karena nilai begitu fantastis, dan kebersamaan Messi bersama Barcelona apa akan segera berakhir setelah rumor pindah Messi terus mencuat. Lanjutnya Serie A, pekan kemarin diwarnai dengan keberhasilan Lazio yang berhasil membalaskan dendamnya pada Atalanta dengan skor 1-3 di kandang Atalanta. Lazio sebelumnya kalah di Atalanta di perempat final Coppa Italia sampai garang dari menit awal. Lazio buka skor peringkat ketiga, mencetak gol jarak jauh dari Adam Marusic. Lazio kembali memperlebar jarak pas gol dari Javin Correa di menit 51. Meski Atalanta mampu memperkecil ketinggalan di menit 79 oleh Mario Pasali, mencetak gol rebound. Namun, asal Atalanta berakhir setelah Lazio menggasang kemenangan mencetak gol Ferdinand Muriqi di menit 52. Kasih umpan dari Andreas Pereira sehingga mendapatkan Lazio ke posisi 6 dengan 37 poin, sementara menyalip Atalanta yang harus puas tergusur ke posisi 7 mengumpulkan 36 poin. Daniel Passarella menjadi satu pemain Argentina yang merasakan juara Piala Dunia dua kali dalam karirnya. Passarella berhasil membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia pada pergelaran di 1978 sebagai kapten tim dan Piala Dunia 1986. Lucunya, Passarella tidak bermain sekalipun pada Piala Dunia 1986, meski namanya terpanggil pada squad final saat itu. Perisian terjadi dengan pelatih Argentina saat itu, Carlos Berardo, dan kapten tim saat itu Diego Maradona, membuat Passarella menjadi satu pemain yang tersisa dari skuad juara 1978 harus puas menjadi juara tanpa bermain sekalipun selama turnamen berlangsung. Preview pertandingan akan hadir dan lanjutan Premier League yang akan menemukan Liverpool versus City di Anfield. Liverpool hadir dengan performa baiknya setelah akhirnya mampu menemukan kembali jarak kemenangan dan siap menempel City yang nyaman di puncak. Sedangkan bagi City, kemenangan akan semakin menjauhkan tim dari kejaran rival-rival mereka di belakang. Kedua kubu sempat bertemu di putaran pertama dengan skor seri 1-1 dan akan dipastikan pertandingan kali ini akan nampak berjalan menarik. Liverpool yang masih kehilangan sejumlah pemain khususnya di lini belakang nampak lebih tidak diunggulkan dari City yang semakin kuat dengan kembali Gabriel Jesus di lini depan. Meski kondisi Kevin De Bruyne masih diragukan, dua pemain kunci akan setuju pada dua striker asal Brasil yaitu Firmino dan Gabriel Jesus yang diharapkan mampu menjadi tumpuan penyerangan kedua tim. Firmino yang kaderisasi oleh Klopp masih seringkali menunjukkan tandingnya di pertandingan penting Liverpool di dalam duel besar akan menyokong Mohamed Salah dan mencari celah untuk cetak gol. Sedangkan bagi Jesus, pertandingan ini akan menjadi pembuktian siapa juang tombak terbaik berhasil dan dia berusaha memulihkan performanya untuk balik pemain terbaik. Prediksi pertandingan masih akan mengunggulkan City. Kali lain, konsistensi City lebih diunggulkan setelah Anfield tidak seram lagi bagi tamu Liverpool. Namun, kan tidak mungkin Liverpool yang kerap kali tampil perkasa di hadapan skuad Guardiola tersebut menampilkan kejutan. Transfer window musim dingin akhirnya berakhir dengan beberapa berita kepindahan. Semi Khedira resmi berkostum ke Berlin setelah Pirlo nampak tidak lagi membutuhkan jasa sang gelandang. Sementara itu, Ben Davis akhirnya menjadi opsi bagi Liverpool. Lini pertahanannya yang diangkat dari Preston North End, Ben Davis menjadi opsi murah dan tepat bagi Klopp mengurangi sisa liga musim ini. Sementara itu, Brian Reynolds yang terus dihubung-hubungkan dengan Juventus akhirnya memilih bergabung dengan AS Roma dari FC Dallas. Reynolds dipinjam dengan opsi permanen sebesar 7 juta euro
yang akan menjadi pemain Amerika Serikat sekian yang bermain di Eropa. Sekian Football News Live pekan ini. Tunggu kami setiap Jumat dengan berita pilihan. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.